Hai 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 hai. Selamat datang di NS Review. Pada kesempatan kali ini kita ada dalam acara Speed Test. Dan Speed Test kali ini mempertemukan dua smartphone antara Redmi 4 Prime dan Vivo V5. Wow, ini sangat istimewa. Langsung kita nyalakan kedua smartphone ini. Dan sudah saya nyalakan, kedua logo sudah muncul di layar masing-masing dan kita akan menunggu. Kira-kira menurut Anda siapa yang lebih cepat menyelesaikan proses booting ini? Untuk Redmi 4 Prime menggunakan Snapdragon 625 dengan RAM-nya 3GB, sedangkan Vivo V5 MediaTek MT6750 dengan RAM-nya 4GB. Dan keduanya sudah menyelesaikan proses bootingnya. Oke, kita buka dulu kuncinya. Ini dia, cuma kayaknya saya melihat untuk Vivo agak redup, jadi akan saya terangin dulu. Kita terangin lagi, nah lebih jelas kan. Dan recent apps-nya juga sudah kosong, Xiaomi pun juga sudah kosong. Sudah sama-sama terang, dan kita mulai speed test ini Facebook. Dan kita kembali Pinterest. Pad. Wow. Dan selanjutnya ini dia Messenger. Ini keluar dulu. Nah, ini dia Messenger. Kalah ya untuk babak pertama. Redmi 4 Prime masih memimpin. Dan KakaoTalk masih Redmi 4 Prime. Line. Twitter. Kemudian kita beralih ke WeChat. Dan WPS Office. Kemudian selanjutnya ini dia Game Scare Show. Dan samurai itu, itu dia samurai itunya. Dan keluar saja. Dan King of Pole, kalah jauh ya. Dan Onet, ini menggabungkan gambar maksudnya ya. Itu tadi hasil speed test di babak pertama. Sepertinya Redmi 4 Prime memimpin, namun kita akan pindah ke babak kedua, tes multitaskingnya dengan pindah posisi. Siapa tahu Vivo V5 bisa membalikkan keadaan di babak kedua. Langsung kita mulai dari aplikasi yang pertama, yaitu ini dia Facebook, Pinterest, Pad, Messenger, KakaoTalk, Line, Twitter, WeChat, WPS Office. Dan untuk game ini dia Scale Soul. Wow, ternyata Redmi 4 Prime masih memimpin. Samurai itu. King of Pole.
dan Onnit Connect. Itu tadi hasil speed test kita, ternyata Redmi 4 Prime begitu tangguh ya untuk Vivo. Dan kita akan melihat tes AnTuTu-nya. Ini dia tes AnTuTu-nya. Pantas saja Redmi 4 Prime menang telak karena skor yang diraihnya sekitar 60.000, sedangkan Vivo V5 hanya sekitar 40.000 saja. Meski RAM-nya sudah 4 GB. Itu dia hasilnya. Semoga video ini bisa memuaskan rasa penasaran kalian. Terima kasih. Ini dia Vivo dan Mi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay up to date. Dadah.